wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina ulama Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajmain. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadrotil muhtaramin para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini dan semua siswa siswi SMA Riam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama-sama mengawali ngaji kita Safinatun Najah. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin dan seterusnya menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang masalah jamak takdim. Sekarang jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utami iki iku fasal syurutul. Syurutul jamak takhiri. Utami piro-piro syarate jamak takhir. Ingat kemarin jamak takdim berarti yang waktunya dulu didulukan. Jadi sumpah duhur sama asar berarti duhur dulu baru asar. Maghrib sama isya, maghrib dulu baru isya. Tidak ada sholat jamak sarif. Usali fardu sarif lho. No. Asar karo maghrib ada lho. So apa moga-moga tidak ada di sini Maria tidak ada kan benar. Jadi ini sholat umum mik sagrib mek asar karo maghrib kalau narek Maria mulu ya wah ini teman ini mesti ada yang salah. Ini gak salah guru ini salahmu rede. Ini guru ini kuadami sholat aman berarti salah kalau misalnya ada Sayyidina Muhammad oke itu ya. Jadi jamak takdim yang dahulu dahulukan, yang akhir diakhirkan. Oke. Jamak takdim itnani iku ana loro. Syaratnya jamak takdim ada dua. Pertama, niatu takhiri. Niatu takhiri niat ngakhirakan sholatkan awal. Niatu takhiri ngakhirakan sholat kan awal. Ya, syarat jamak takhir ada dua. Pertama, niatu takhiri ngakhirakan sholat kan awal. Waqot bagialan halih teman-teman isih tetap. Waqot bagialan halih teman-teman isih tetap. Min waktil ula saking waktu ini sholatkan awal ma opo ma waktu yasa'uha kang muat ha'in sholat. Pertama dikatakan jamak takhir adalah niat. Niat ini penting sebab niat ini menentukan kita mau kemana. Niat itu dilafalkan, kemarin pernah sampaikan di pertemuan yang awal bahwa niat itu ketika dilafalkan menjadi sunnah.
talafudz niat sunnah. Tapi itu tidak menjadi patokan. Yang jadi patokan adalah hatinya. Dia sholat niati piye. Nek lisannya ngomong sholat duhur, ternyata prakteknya sholat asar sebama. Maka sholatnya tidak sah. Ngomongnya gini, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman laita'ala sebama. Ini yang tidak jamak. Ternyata sholat prakteknya sholat asar. Maka ini bermasalah. Atau mungkin malah niatnya benar, niatnya dilafalkan benar, tapi artinya saya niat sholat duhur pada sholat asar. Maka ini bermasalah. Pokoknya hatinya yang dimainkan. Jadi mungkin lafalnya bisa salah, tapi artinya kudu ngomong benar bahwa ini adalah sholat duhur atau sholat asar. Yang diukur itu hatinya, karena niatnya itu yang penting, bukan yang dilafalkan. Dilafalkan boleh iya, boleh tidak. Kalau Imam Syafi'i dilafalkan itu sunnah. Imam Hanafi tidak perlu dilafalkan, sebab kalau sholat itu mesti sudah jelas. Contoh ya, usalli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adzanu man la ta'ala. Kalau Imam Hanafi tidak, jenenge sholat asar itu mesti 4 rakaat. Nek berjamaah sitoe imam mesti sitoe makmum. Jadi kalau Imam Hanafi cukup dilintaskan Allahu Akbar sholat asar. Soalnya bisa seperti gak usah dirui. Ya, itu menurut versinya pendapatnya Hanafiyah. So, bisa seperti ini salat subuh itu mesti loro, gak usah dirui. Usolli fardhu subuh raka'ataini mustaqbilal qiblati adzan maupun la ta'ala. Itu Imam Hanafi enggak perlu itu. Karena seperti ini subuh mesti 2 rakaat. Paham ya? Tuh, kalau Imam Syafi'i memang perlu dijelentrehkan. Kenapa Pak kok perlu dijelentrehkan, perlu dijelaskan? Sebab hati itu rata-rata molak balik. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nek ngimami aja pakai itu. Nek ngimami ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ada pernah ngimami itu pakai ya muqallibal qulub wahai zat yang memolak balikkan hati. Sabit kolbi ala dinik, tetapkan iman saya, tetapkan hati saya masih dalam apa namanya dalam hati saya, tetapkan agama saya dalam hati saya. Diamini wong sak minake lah enak dungakno gawe dhewe. Kalau orang banyak ya muqallibal qulub sabit qulubana, ada qulubana dijamakkan, bukan kolbi. Kolbi itu satu, nek qulubana banyak. Maka hati-hati kalau jadi imam, ya ojo ngawuri sasi. Kalau jadi imam tidak ngerti itu ya dikritik karo jamaah. Ini berarti gak pernah ngaji nafu sorot ngisi-ngisi ini guru ini, ya Mariami. Oke, itu ya. Jadi yang dikatakan jamaah itu niatnya. Oke, kenapa niat ini adalah penting? Sebab disampaikan tadi niat jamaah takhir ketika masih berada pada waktu sholat yang pertama. Jadi, wis, gua tak jamak mesisan. Memang ada waktu, sholat duhur ada waktu 4 rakaat. Tapi gua yang mesisan sholat asar tak jamak. Nah kemarin saya sampaikan soal jamak-jamak ini banyak apa namanya alasannya atau banyak yang bisa digunakan untuk jamak takhir atau takdir. Ya, contoh kemarin sampaikan ketika nikahan, terus kemudian karena ada penghormatan kepada tamu, akhirnya jamaah boleh, atau dengan bepergian boleh, atau ada acara tertentu yang memang menyita energi dan memang perlu dijamaah boleh. Ini ada alasan yang bisa memberikan itu diperbolehkan. Oke. Niat mengakhirkan sholat pertama yang sejatinya memiliki waktu yang cukup luas untuk melaksanakan sholat yang pertama itu. Seperti jika seseorang hendak menjamak takhirkan antara sholat duhur dan asar, maka terlebih dahulu harus niat mengakhirkan sholat duhur. Lantaran sholat duhur akan dilaksanakan di waktu sholat asar. Nah, terkait pelaksanaannya, ya, terkait pelaksanaannya, Pak, apakah boleh Pak sholat duhur itu ketika diakhirkan dengan sholat asar atau jamak takhir
itu kita laksanakan sholat duhur dulu baru asar. Kan itu jamak tahir. Boleh. Biasanya kalau saya lebih sering yang itu. Mana waktu yang akhir di apa waktu yang akhir diakhirkan, yang waktu awal diawalkan. Kecuali seumpama jamaah ya datang dari mana masuk Maryam, ternyata di sini sudah ada azan. Sementara kita tidak punya jamaah dewe. Maka bagaimana Pak? Bagusnya ikut sholat berjamaah di masjid yang di situ adalah sudah ada kondisinya itu. Maksudnya sholat jamaah itu lebih utama daripada jamaah takhir takdim kita. Ya, sama dengan takdim. Seumpama di situ kok ada sholat jamaah, maka silakan ikut jamaah itu yang pahalanya 27 derajat. Ikut dulu, nanti tanpa wiritan langsung ke belakang. Jika memang punya makmum, punya jamaah, biasanya kalau saya ikut sholatnya inti, kemudian setelah salam mundur diri. Ya, dikondisikan dengan teman-teman jamaah yang lainnya, baru kemudian sholat berjamaah. Berjamaah dan dijamaah. Oke, paham ya? Jadi kalau jamaah takhir, maka boleh yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Kalau yang mengikuti mazhab yang diakhirkan ya silakan. Jadi semua sholat asar dulu baru duhur boleh, atau sholat duhur dulu baru asar, senajan waktunya di akhir. Saya biasanya lebih pakai yang itu. Jadi yang di awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Nah biasanya kalau berjamaah atau ada jamaahnya, memang ya biasanya menunggu jamaah yang asli. Ya, jamaah yang asli itu supaya sholat dulu, baru kita nanti mengkondisikan jamaah kita. Ya, ojo sholat bareng. Ya, tidak bagus. Di samping tidak bagus, ya memang ada mazhab yang memang tidak boleh dalam sholat, dalam masjid itu ada dua sholat. Tidak boleh. Bahkan ada yang berpendapat haram hukumnya. Sholat itu ya hanya satu toh. Oke. Nah itu? Yang kedua. Kemudian nanti bisa praktek. Jadi pas kalau waktu ya LDKS, waktunya mungkin sempat tadabur alam, garis miring rekreasi, atau mungkin melakukan kemana, ya itu maka ngerti caranya jamaah. Bagaimana niatnya Pak? Kalau bisa niat silakan. Jadi semua jamaah duhur sama asar, jamaah takdim. Nawaitu. Musalli fardhu duhri arba'a raka'atin. Jamak takdimi ma'al asri. Kalau Pak Umam, Imaman. Bilai ta'ala. Biasanya kalau saya jadi imam, itu tak bimbing gitu. Atau mungkin guru-guru di sini yang lainnya, biasanya bimbing gitu. Saya dengan jamaah tak bimbing. Supaya tahu, ini di jamaah. Kalau takhir ya sama, tinggal balik. Usalli fardul asri arba'a raka'atin. Jamak takhiri ma'al duhri. Makmuman atau imaman ilahi ta'ala. Pak kok koro do'ani itu Pak, bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh ya. Jadi sebelum sholat itu pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat sholat duhur 4 rakaat jadi makmum di jamak karo asar, makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, boleh. Apakah batal Pak? Enggak batal. Wong sadurunge sholat tuh sementing ngomong bahasa Indonesia, tidak dalam sholat. Kalau dalam sholat, ya batal. Allahu Akbar, saya sholat asar 4 rakaat ma'umun lai ta'ala, ya salah. Ya, maka sholat pun tidak boleh pakai ruku. Sholat pun tidak boleh pakai sarung. Sholat pun tidak boleh pakai celana. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebelumnya pakai ruku sih, baru sholat. Ya, wis sepaneng wis. Kok ndak ora iki aliran anyar? Lho, sing dirungono sing sholat tidak boleh pakai sarung kok. Mosok Allah Akbar kebetan. Mosok Allah Akbar pakai ruku. Enggak boleh. Pakai ruku dulu, kemudian sholat. Pakai sarung celana dulu baru sholat. Paham? Itu perkembangan jika tegang. Yang kedua, buat dawamul udri lan langgengi udur
ila tamami staniyati tumoko maring sampurnane salat astaniyati kang kaping pindho. Yang kedua ini mirip seperti jamak takdim, yaitu adanya udzur yang kontinu, adanya udzur yang kontinu sampai waktu sholat yang kedua tiba. Jadi ada udzur tadi, kalau ada nikah kan udzur mau sholat itu nanti hormat sama tamu, sementara ini tamunya banyak dan di gedung itu ternyata ada biayanya, jamnya tertentu sudah dipatesi, maka dijamak tidak apa-apa, sekali itu toh, baik yang bagian terima tamu ataupun bagian yang nikah. Tapi kalau bisa sholat tepat waktu lebih bagus. Dalam perjalanan ternyata mau macet pol, lewat katakanlah seperti Bu Sri ke Surabaya ini habis ngajar, tiba-tiba menuju ke Porong mau macet pol. Wah ini ya apa ini macet, karena di ayat itu didandani sementara jalannya cuma satu tok, macet nangkono sampai 2-3 jam. Berangkat mulai dari jam 1 maunya pengen sholatnya langsung nyantai di sana jam 1, ternyata jam 11 sampai jam 4 untuk bonus sepeda. Ya perasa aku tangannya betul, ternyata kok kejadian demikian, maka boleh dijamak ya, karena emang tidak ada kesempatan untuk sholat. Sementara kalau mau belok-belok nunggu ke masjid, ada masjid itu ya, ya bagiannya kadang harus masuk wis di sana enggak apa-apa, jamak takhir di rumah boleh. Lah itu loh enaknya kalau orang pinter. Kalau enggak pinter wajib piye iki salate piye piye. Katman piye, tapi ini ngerti oh enggak apa-apa nek salat jamaah aja atas keterangan dari Pak Bulu. Berarti ono sing nanggung dulu ya. Sing nanggung karena melok ngaji, maka pentingnya ngaji fikih seperti itu. Gak ngawuri sasi. Sementara kalau kemudian menuju ke tempat sholat nanti kangelan, mungkin karena bajunya juga kotor atau najis atau macam-macam. Oke, nah itu sampai sholat yang kedua tiba. Contoh seperti perjalanan jauh yang memakan waktu dari waktu sholat yang pertama duhur contohnya ya, sampai tiba waktu sholat yang kedua asar, dan kedua waktu tersebut duhur dan asar tercakup dalam waktu perjalanan, masih ada perjalanan dari duhur sampai asar di perjalanan, maka boleh dijamak. Namanya jamak apa? Jamak takhir. Soal didahulukan mana terserah, ada yang duhur dulu baru asar, ada yang asar dulu baru duhur, terserah. Cuma saran saya, jika ada jamaah yang inti, baiknya ikut jamaah yang inti dulu, karena pahalanya sangat besar, 27 derajat. Pak, kalau seumpama perempuan itu lagi operasi sesar Pak, melahirkan, apakah boleh dijamak? Jika memang waktu itu ada kesempatan jamak, jamak. Pak, kayaknya nanti sholatnya itu operasinya itu jam 1, sementara saya sekarang itu ngelarani ya, jika memang bisa sholat baiknya sholat dulu di jamak, kemudian nanti supaya aman, karena kalau sudah operasi sesar itu kan nggak bisa sholat lagi ya, apalagi nanti sudah sudah nifas, maka baiknya di jamak lebih aman. Jagani berbagai macam hal. Jika memang seumpama kok meninggal dunia, sudah aman dari sholat. Nah itu? Understand? Any question? No. Any question? Yes. Tapi gak ngomong. Any question? No. Ada pertanyaan yang para perempuan? Tidak. Penting sekali terkait dengan jamaah. Kalau ada. Alhamdulillah gak ada. Yang lagi-lagi gak ada? No. Ya, karya praktek itu. Memang jamak ini jarang-jarang, juarang-jarang ya, karena jarang-jarang itu maka harus kudu ngerti. Sama dengan tayamum, tayamum itu mungkin seumur hidup tidak mengalami mungkin, ataupun kalau mengalami itu sangat amat jarang. Saya aja kalau kemarin tidak umroh mungkin tidak mengalami tayamum, jadi kalau umroh baru oh tayamum. Sebab apa? Kalau dipraktekkan itu dalam kondisi yang tidak seperti tayamum ya mungkin.
Maka hal-hal yang ilmu-ilmu seperti ini, itu ilmu-ilmu yang harus dipelajari dan harus dipraktekkan jika pada saatnya. Tidak boleh dalam kondisi nyuantai sama Nur Mariam dalam acara popo, Pak, tak jamaah Pak, ya tidak boleh. Bukan acara popo, Nur Mariam temu-temu, ya awak sehat, juga ada masalah popo, ya tidak boleh. Harus dalam kondisi tertentu. Ya ada udur, udurnya ini yang penting. Jadi apa udurnya? Alasannya tanya, kalau ini alasannya ini, oh silakan jamaah. Oh ini alasannya karena saya malas, tidak boleh. Males Pak, aku pengin tak jamai kuwabe jadi salat itu dijamai dirapel kabeh. Dhuwur karo asar, maghrib karo isya, subuh dhewe. Jadi salat cuma 3 kali. Kalau dalam perjalanan monggo silakan. Tapi kalau ndak ada acara apa-apa ya beda lagi. Loh Pak, saya ada di perjalanan sana Pak, perjalanan menuju ke tempat yang memang saya boleh jamak dan kosor Pak. Boleh nggak dijamak kosor? Boleh, jika masih di perjalanan. Tapi bahasan kosor insya Allah pada yang akan datang. Ini penting diketahui supaya menjadi perhatian bersama, tidak ngawur dalam sholat. Jangan sampai tidak sholat gara-gara melaksanakan aktivitas akhirnya kayak alasan. Saya tidak ingin kemudian sholat itu menjadi alasan tidak melaksanakan kegiatan yang lainnya. Sholat tetap harus jalan, toh sholat bisa dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Bisa dijama, bisa dikosor, sesuai dengan jarak yang ada. Baik, sementara itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam bis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barokah dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Kalam qadimullah yumannu sama'u fa'azza'an qawli rafi'li wa niyati li astaghfi min kulli da'i wa nuru ta'ilat li qalbi ibadati wa khairati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya, kabar dari Paris.